Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya masih membahas tentang sholawat, yaitu sholawat Badawi Kubro. Sholawat ini adalah hasil karya dari Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau merupakan seorang imam sufi, pendiri Tariqah Al-Badawiyah, dan juga seorang wali kutub. Nasab beliau dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalawat Badawi memiliki beberapa keutamaan dan khasiat, antara lain: pertama, barang siapa mengamalkan shalawat Badawi Kubro secara rutin dan istiqomah sebanyak 100 kali dalam keadaan suci dari hadas, maka Allah akan memberikan kemudahan rizki dan kemudahan dalam segala urusan. Yang kedua, menurut pendapat Al-Arif Billah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, barang siapa membaca sholawat Badawi Kubro sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama dengan membaca Dal'ail Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syaidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah walam'atil qabdatil rahmaniyah wa abdulil khaliqatil insaniyah wa asyrafis syuratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bajatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa alaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rajaqta wa amatta wa ahyaita illa yaumi yub'atsu man afnaita wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Fil kho fi qaini sama.